Ziarah kubur jelang Ramadan menjadi tradisi di masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Batam. Momen ini menjadi keberkahan tersendiri untuk penjual bunga tabur di tempat pemakaman umum Sei Temiak. Para pedagang bisa mengantongi pundi-pundi rupiah 50% lebih banyak dari hari biasanya. Harga jual bunga tabur ini bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Tradisi atau budaya ziarah kubur yang dilakukan oleh ratusan warga Batam menjelang Ramadan mendatangkan keuntungan bagi penjual tabur dan bunga hidup di sekitar lokasi pemakaman. Seperti yang terpantau di lokasi pemakaman Sei Temiak Sekupang, tidak sedikit peziarah yang membeli bunga tabur kepada pedagang yang telah berjejer di pinggir jalan di sekitar pemakaman. Momen ziarah jelang Ramadan ini membuat pedagang mampu meraup omset hingga 50% lebih dari hari biasanya. Salah seorang penjual bunga tabur, Cornelius, mengatakan, momen menjelang bulan Ramadan, penjualan bunga tabur meningkat drastis dari hari biasa. Dalam sehari dirinya mampu menjual 60 bungkus bunga tabur, sementara hari biasa hanya mampu terjual 10 bungkus. Sekitar 30 sampai 40 lah. Kalau satu paket bungkus sama botolnya berapa, Pak? Apanya? Kalau harga bunga dan botol satu paket itu berapa, Pak? Kalau dianya botolnya ini 5.000. Oh, ya. Ini bunganya 10.000. Jadi 15 lah. Ini hari kedua Bapak buka? Iya. Hari pertama kemarin itu berapa keuntungan yang Bapak dapat? Kalau hari pertama kita bukan buka di sana, di atas. Nah. Dia keuntungannya sekitaran. Nah itulah, apa? Memuaskan nggak, Pak? Memuaskan juga, lumayan. Berapa kantong yang habis, Pak? Kalau semalam? Di atas? Iya. Berapa kantong? Karena sekitar ada sekitar 60. Sementara itu, Sembiring yang juga menjual bunga hidup mengatakan, jelang bulan Ramadan penjualannya meningkat hingga 50%. Bunga hidup ini sengaja didatangkan dari Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan peziarah di Sei Temiak. Sembiring memesan bunga hidup ini 2 kali seminggu, bahkan di momen ini bisa sampai 3 kali seminggu. Dalam sekali pesan, Sembiring biasanya memesan 3 hingga 5 kardus. Tergantung cuaca sebenarnya. Semalam kan belum kita puasa, juga banyak juga datang orang. Tapi pun kemarin nggak nyangka habis. Biasanya masih bisa kita layani untuk hari ini juga. Kalau untuk bunga-bunga ini sekali berapa hari Bapak datangkan dari Medan sana? Kalau dari sana kita pengiriman 2 kali seminggu, nyampe sini Kamis sama Minggu. Kalau hari besar gini kita 3 kali pun ada. Sekali mesan berapa banyak nih, Pak? Ada kadang ada 5 kardus, 3 kardus, tergantung dari sini. Kalau memang jalan dia gini, kalau sana stok banyak, kita 5 kardus kadang nyampe sini juga. Harga bunga-bunga yang dijual ini bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per kantong atau per ikat. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.